Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengancam akan menutup beberapa perusahaan taksi yang terlibat demonstrasi anarkis di Jakarta kemarin. Dari demo transportasi online Selasa kemarin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melayangkan somasi kepada 34 perusahaan taksi di wilayah Jakarta. Sanksi menutup operasional taksi akan diberlakukan untuk perusahaan yang tidak memberikan tindakan tegas kepada para sopir yang bertindak anarkis saat berunjuk rasa kemarin. Jadi demo ini tanda kutip direstui oleh perusahaan taksi. Direstui ini. Nah kalau direstui, kamu udah perintah gak boleh anarkis. Kalau anarkis ya tindak dong. Kalau kamu gak mau tindak, saya juga akan main keras. Mau demo, demo.